dalam upaya mengimplementasikan cita-cita peningkatan skill dan kompetensi anak bangsa di sekitar minyak dan gas bumi, khususnya wilayah SKK Migas Kalimantan Sulawesi. PPSDM Migas menyelenggarakan kegiatan forum group discussion. Kegiatan yang dibuka oleh Koordinator Program Perencanaan Standarisasi dan Kerjasama Agus Alexandri ini dihadiri oleh Kepala SKK Migas Perwakilan Wilayah Kalimantan Sulawesi, Ashari Idris beserta jajarannya, dan Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah beserta jajarannya pada Kamis 19 Mei 2022. Agus mengungkapkan bahwa PPSDM Migas memiliki cita-cita agar dapat lebih dekat dan nyata dalam upaya peningkatan kompetensi dan skill masyarakat secara luas. Dalam sambutannya, Kepala SKK Migas Perwakilan Wilayah Kalimantan Sulawesi mengungkapkan, "Kami ingin putra-putri di daerah Kukar dapat menjadi ahli migas di Palembang, Sumatera Utara, Jawa, Papua, Sulawesi, dan di mana-mana, karena mereka telah dilatih dan tersertifikasi di tempat seperti PPSDM Migas ini." Bupati Kutai Kartanegara juga menjelaskan bahwa kami sepakat dengan Kepala SKK Migas Kalimantan Sulawesi untuk mengembangkan SDM khususnya di bidang migas ini. Mimpinya adalah anak-anak putra-putri Kukar itu mampu bekerja di industri migas. Untuk itu, kami meminta bantuan PPSDM Migas untuk memberikan referensi terkait rencana ini.